Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman, dan seperti biasa pada pagi ini saya tidak keseorangan, dan pagi ini saya ingin bawakan topik yang cukup dekat di hati kita ni, terutama lagi dah hujung-hujung tahun ni semua dah mula merancang nak ke sana ke sini nak mengembara. Dan kebetulan hari ini kita bersiaran di Johor, di bangunan Sultan Ismail ataupun lebih tepat di Dewan Undangan Negeri Johor, di mana pada Khamis selalu di lokasi inilah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor membentangkan rancangan Belanjawan Negeri Johor 2020. Dan antara yang kita lihat menarik sekali di situ adalah mengenai dua penganjuran acara yang besar pada tahun hadapan, iaitu Tahun Melawat Johor dan juga Sukan Malaysia ke-20 ataupun Sukma ke-20. Nombornya juga cantik, 2020. Dan pagi ini kita akan bercakap mengenai pelancongan. Seperti saya sebutkan awal tadi, waktu hujung tahun inilah waktu terbaik untuk keluar merancang untuk aktiviti pelancongan, leisure, untuk santai-santai, tenang-tenang. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai perkara itu, bersama saya pada pagi ini adalah Yang Berhormat YB Leo Chai Tong, iaitu Pengerusi Jawatankuasa Esko ataupun Esko Pelancongan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih YB. Terima kasih. Apa khabar, sihat? Selamat pagi. Selamat datang ke negeri Johor. Pulang ke kampung YB sebenarnya. Okey, dan juga di sebelah kiri saya ada juga Dr. Nurhalizah Abdul Halim, pensyarah kanan Fakulti Alam Bina dan Ukur Universiti Teknologi Malaysia UTM. Terima kasih, Doktor. Terima kasih kerana menjemput. Terkejut itu saya tengok. Okey, kita melihat kepada Tahun Melawat Johor 2020 ini. Setakat ini bagaimana YB persediaan Johor nak jadi tuan rumah ni? Penganjuran nak menarik kedatangan pelancong berbilion-bilion, kalau kita dengar kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar, anggarannya adalah 29.4 bilion. Ini limpahan ekonomi daripada Tahun Melawat Johor 2020. Persediaannya bagaimana setakat ini? Berkaitan dengan Belanjawan 2020. So saya boleh katakan tahniah saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kerana telah berjaya membentangkan Belanjawan 2020, iaitu bertema memakmur dan mensejahterakan Johor Bestari. Dan dengan ini, dalam Belanjawan 2020 kali ini, kita bersyukurlah kerana dapat satu peruntukan yang besar, iaitu 15 juta bagi sektor pelancongan untuk memperkasakan lagi promosi bagi sektor pelancongan di negeri Johor. So setakat ni persediaan kita memang dalam rancangan dan juga dalam proses dijalankan, supaya kita dapat pertama, iaitu memperkasakan lagi digital presence bagi kita dalam sektor pelancongan. Okey, saya nak melihat kepada Dr. Nurhalizah pula. Johor ini apa yang ada? Mungkin kalau kita di negeri Johor, rakyat di negeri Johor ni pun kadang-kadang tak nampak apa yang ada dekat Johor, kan? Yang di luar sana pula datang Johor, ada apa? Mereka akan sebutkan beberapa mesyu tanda, Legoland contohnya, yang paling ikonik. Jadi apa lagi yang sebenarnya ada di negeri Johor ini yang boleh terus diperkasakan, dipasarkan sebagai tarikan utama mereka di luar sana untuk melawat Johor? Terima kasih Cik Hakim. Sebenarnya destinasi di negeri Johor ni semenjak daripada tahun 2012, di mana bermulanya pembangunan pesat di negeri Johor dengan adanya pembangunan Legoland, Hello Kitty dan juga beberapa kompleks-kompleks membeli belah, JPO dan sebagainya. Dilihat prestasi pelancongan di negeri Johor semakin meningkat, dan surprisingly bermula pada tahun 2015 dan ke atas, sehingga even pada tahun lepas sekalipun, negeri Johor terletak kepada ranking kedua destinasi domestik di dalam Malaysia berbanding dengan tempat-tempat lain. Dan of course kalau kita tak boleh nak berbanding dengan Kuala Lumpur, because of that's the main the main city kan, untuk perjalanan pelancong. Tetapi di negeri Johor memang that's the strength point. Nombor duanya adalah disebabkan oleh kedudukan Johor yang berada bersempadanan dengan Singapura. Dan apabila Singapura juga memainkan peranan sebagai cross border tourism, so that is where Johor mendapat limpahan daripada tarikan pelancongnya ke sini. Kalau dikatakan apa yang menarik di negeri Johor, saya rasa orang negeri Johor dengan bangsa Johornya yang sangat kita banggakan,
Okey, kita mempunyai adat warisan yang sangat berbeza berbanding dengan negeri-negeri lain. Kita ada sumber jaya luar bandar seperti eko pelancongan, kita ada agro pelancongan dan sebagainya selain daripada produk-produk bandar, okay? Produk-produk urban tourism yang ada di dalam pusat bandar lah. Okay. Tadi bila doktor sebut destinasi pilihan kedua dalam negara ini dengan angin bertiup dan sebagainya, kita rasa macam kita di pusat peranginan sebenarnya. Inilah di Johor sebenarnya, walaupun kita di dalam bangunan ini sebenarnya kita boleh rasa kedamaian, ketenangan yang diperolehi. Saya balik Johor bekerja tapi rasa macam melancong sebab dia leisure, betul, sangat santai dan banyak lokasi-lokasi ni. Cuma kita nak melihat kepada banyak lagi faktor-faktor yang memudahkan accessibility ataupun connectivity lokasi-lokasi yang menarik di Johor ini. Saya nak tanyakan kepada YB Lo Chai Tong. Saya pernah pergi Mersing. Ini satu soalan situasi lah kan. Saya pernah pergi Mersing. Yeah. Saya juga pernah pergi Krabi. Sumpah saya tak tipu. Pantai di Mersing lebih cantik daripada pantai di Krabi. Tetapi bagaimana ingin kita, bagaimana peranan YB Kerajaan Negeri boleh mainkan untuk menghalakan pelancong-pelancong ke Krabi tu pergi ke Mersing? Bagaimana idea ataupun perancangannya dan bagaimana penduduk di sekitar itu boleh mendapat kemakmuran daripada pantai Mersing yang cantik, bersih itu? Airnya biru. Saya memang sangat setuju di mana pantai Mersing atau pantai di negeri Johor kita tak kalah lah dengan negara-negara lain. Dan ada yang mereka mungkin tanya sebab Mersing lebih jauh daripada city. So lebih jauh daripada bandar. Tapi bagi saya perjalanan tu mungkin bukan satu masalah yang besar sebab sebagai contohlah kalau kita pelawat atau turis selalu ada satu mindset. Kalau walaupun bagi pelancong domestik pun ada satu mindset. Kalau you pergi ke luar negara, tidak kira berapa jauh you pun boleh sampai ke sana. Tetapi kalau you nak melancong dalam negara atau dalam negeri, satu jam you rasa macam sangat jauh ke lama. Tapi walau bagaimana pun Kerajaan Negeri Johor memang ada perancangan untuk membina satu lapangan terbang yang baru di kawasan Mersing. Selain daripada itu, Mersing pun dari segi PPT Mersing pun telah ada beberapa perancangan untuk membangunkan sektor pelancongan di Mersing. So dari Mersing kita setakat pantai dekat sana kita ada 8 hingga 10 pulau yang memang cantik dan boleh kira ada yang world class lah untuk menarik pelancong ke sana. Dan itu kita akan bercakap lah. Kita perlu berdirat seketika sebab selepas ini kita akan bercakap banyak lagi mengenai pelancongan ataupun sektor industri pelancongan di Johor ini yang sebenarnya kalau ikutkan potensinya dia orang kalau kata tak payahlah pergi Maldives pun tak apa. Betul. Dah ada semuanya di sini, tapi bagaimanakah penduduk setempat boleh bersedia dengan ketibaan itu dari segi infrastrukturnya, dari segi ketersediaan mereka menyambut pelancong-pelancong ini dan bagaimana servis ataupun perkhidmatan itu. Perkhidmatan biasanya menyebabkan orang akan patah balik. Kita akan bicarakan mengenai itu selepas kita kembali daripada rehat yang pertama ini. Bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi, kita sedang membicarakan mengenai sektor pelancongan di Johor sempena Tahun Melawat Johor 2020. Dan antara sektor pelancongan yang menjadi kekuatan utama di Johor ini adalah eko pelancongan dan juga agro pelancongan, iaitu memfokuskan terutamanya di kawasan di utara Johor dan juga di kawasan tengah Johor. Kita nak melihat kepada ketersediaan kerana kita semua maklum dengan jumlah peruntukan yang diberikan dalam Belanjawan 2020. Tahniah YB Chai Tong dapat banyak peruntukan tahun ini. Bagaimana persediaan ini kita daripada segi wangnya sudah ada tapi infranya dan juga hospitalitinya bagaimana, sebab mereka ini macam contoh antara inisiatifnya adalah inap desa, pelancong daripada Europe contohnya nak merasai True Colour, this is Asian, this is Johor kan, dan mereka diberi peluang untuk tinggal di inap-inap desa. Tapi
kadang-kadang bukanlah kita merendahkan mereka yang diinap biasa, tetapi kadang-kadang kita perlu lengkapkan mereka dengan skills yang tertentu, fasiliti yang tertentu. Jadi bagaimana persediaan daripada sudut itu, YB Chatong? Okey, bagi persediaan dengan produk-produk pelancongan, bagi sektor pelancongan kita adalah banyak berkaitan dengan atau bergantung kepada pihak swasta, iaitu kerjasama antara satu sama lain, especially pihak swasta. For example, tadi seperti apa Hakim yang telah mention, apa hotel ke inap desa ni semua dijalankan oleh pihak swasta, tetapi dari segi pihak kerajaan negeri kita sentiasa memberi taklimat kepada mereka, bagi kursus kepada mereka supaya mereka dapat bekerjasama dengan kita dan mereka dapat memastikan produk mereka sentiasa dalam satu keadaan yang sedia menerima pelancong. So beberapa nilai-nilai murni lah yang mereka perlu dianggap sebagai kita kena mesra dengan pelancong, kita kena make sure atau memastikan berpastikan infrastruktur tu dalam satu keadaan yang baik, dan juga never say no to tourists. Ini adalah beberapa I think nilai-nilai yang perlu diterapkan oleh industri pelancongan kepada pelancong. YB, suka sangat saya bila cakap mengenai pelancong ni sebab saya suka travel, saya suka berjalan. Siapa yang tak suka kan? Lagi-lagi kalau ada sponsor kan. Okey, apabila kita cakap mengenai pelancongan ini, dia juga melibatkan aspek yang berbeza dan juga cabaran semasanya. Kalau kita sebut maklum pada waktu sekarang ni, kalau dulu mungkin Dr. Nurhaliza setuju dengan saya, kalau dulu model perniagaan sesuatu agensi pelancongan yang memberi antara big buck dalam dalam sektor industri pelancongan ini adalah dengan tour berkumpulan. Tapi sekarang ni macam saya dulu sebelum saya nak travel, saya ada satu aplikasi Couchsurfing. Saya contact dengan local to experience local punya culture. Dan saya tak perlu sewa hotel. Kat situ, negara yang saya kunjungi itu dah kurang. Saya tak bayar hotel dah sebab saya dah bergaul dengan penduduk tempatan. Maksud kemunculan, kewujudan aplikasi-aplikasi baru, teknologi-teknologi baru ini yang menyebabkan trend pelancong bermalam itu berubah. Bagaimana doktor melihat perkara ini dan juga bagaimana kerajaan negeri boleh bukan tackle tapi lebih orang kata menjadikan perubahan itu sebagai satu kelebihan untuk negeri Johor. Dr. Haliza dulu. Okey, kalau bercerita tentang teknologi, okey, ataupun trend semasa pelancongan sekarang, ya, bila kita lihat kepada pasaran pelancong itu sendiri pun sudah bertukar sebenarnya daripada pasaran pelancong yang berpackage ataupun dengan kata lainnya adalah mass tourism lah. Berjalan dalam bergerak dalam kumpulan yang besar dengan ada pemandu pelancongnya dan sebagainya. Sekarang ni trend itu sudah berubahlah, terutama sekali dengan generasi baru, jadi digitalization ataupun teknologi moden sangat pentinglah dalam memainkan peranan untuk memasarkan ataupun menyediakan kemudahan yang lebih mesra pelancong, dan bila kita lihat di negeri Johor ini sendiri pun sebenarnya kita Tourism Johor, kerajaan negeri juga telah memainkan peranan penting sebenarnya dalam menyediakan kemudahan-kemudahan aplikasi seperti ini. Malah agensi-agensi pelancongan pun saya lihat telah pun mula mengaktifkan, sudah mula aktif dengan package yang dikatakan sebagai DIY package, do it yourself package. Mereka cuma handle dari segi ground handling saja dan selebihnya adalah melalui pre-book dan sebagainya, dibuat sendiri oleh pelancong semasa sebelum diorang datang untuk melancong. So itu yang saya lihat sebagai kepentingan teknologi lah. Dan kalau tak silap saya, dalam Tourism Malaysia juga telah mendapat peruntukan yang sangat tinggi untuk pemasaran, pemasaran dan promosi lebih daripada 1 bilion untuk tujuan pemasaran sahaja, di mana keperluan dari segi membangunkan e-wallet, e-brosure contohnya kan, itu adalah antara alat-alat bantu promosi yang sekarang ni kita tengah giat, industri tengah giat dalam pemasaran. Debbie? Memang betul, trend pelancong ni memang sudah berubah lah. So kita sekarang kita lihat dari segi bukan sahaja dari big group, iaitu mungkin dulu datang satu big group berapa bus 30-40 orang. Sekarang trend FIT lebih
ramai. So mereka datang sama ada 2 orang, 4 orang ataupun 6 hingga 8 orang. Ini adalah sekarang trend worldwide lah, antara bangsa international, mereka macam mana mereka nak melancong di setiap negara. So dengan ini informasi yang mereka boleh dapat dari segi website itu sangat penting. Di mana mereka sekarang ni mereka boleh sama jugalah sebab sekarang ni apa kapal terbang airline semua pun ada promosi-promosi kan. So dengan promosi-promosi ni mereka bolehlah book zero fare ke atau fare yang rendah. So lepas mereka booking, mereka boleh terus kepada negara tersebut. So apabila mereka nak pergi ke negara tersebut, mereka akan search online. Sekarang zaman setiap orang ada satu handphone. Betul. So mereka akan dapatkan maklumat dari segi website, dari segi apa travel log. So bagi kita untuk macam mana kita nak target atau tackle group ni, apa yang paling penting adalah apabila pelancong FIT mereka nak travel, first mereka akan rujuk. Mereka akan rujuk dari segi website. Mereka akan rujuk kepada blogger. Mereka akan rujuk kepada spokesperson, tengok siapa atau artis. Artis ni pergi mana, pelancong di mana, so mereka akan ikut. So, ada ikon untuk mereka follow. Betul. Yeah. So ini adalah penting bagi kita. So kita akan implement atau intervene dalam sektor ini supaya informasi dalam berkenaan dengan pelancongan di negeri Johor dapat mereka cari di atas internet. YB, saya mungkin saya terlepas pandang, adakah Kerajaan Negeri Johor Esko di bawah portfolio YB juga akan menggunakan pempengaruh media sosial, sebab kita ingat sekarang ni menggunakan blogger ni, ada peruntukan tertentu ke ataupun saya terlepas pandang menggunakan social media influencer? Itu kita actually merangkumi dalam seluruh bajet lah. So kita tak ada mention specific dengan teliti, tapi itu memang diambil kira. Selama ni kita pun ada juga mengadakan fam trip. So selama ni fam trip memang dijalankan kepada travel agent. Betul. So kita pun sekarang ni ada ubah, selain travel agent kita pun hostkan blogger. So blogger mereka datang, mereka akan cerita lah, buat story untuk kita, untuk membantu kita cerita untuk Johor, dan follower mereka yang tengok blog mereka itu ramai. So itu pun kita nampak satu impact yang besar. Dan kita perlu berhenti rehat, tapi kita nak melihat selepas ini, kita nak melihat kepada bagaimana contoh saya ni tinggal ada kampung di Keluang, lokasi yang cukup popular dengan eco ataupun agro pelancongan. Bagaimana saya boleh menggunakan Tahun Melawat Johor ini sebagai inilah waktunya. Inilah waktunya saya double, triple pendapatan saya mengambil kesempatan dari Tahun Melawat Johor ini dengan memberi perkhidmatan yang terbaik, pengalaman pelancongan yang terbaik. Kita akan bicarakan mengenai perkara itu selepas ini. Bertemu kembali, kekuatan pelancongan, sektor pelancongan di Johor ini terletak ataupun dilihat kepada agro pelancongan dan juga eco pelancongan, iaitu yang memberi atau ringkasnya memberi pengalaman lah kepada pelancong-pelancong ini merasai sendiri keadaan lokasi di sekitar yang mereka kunjungi itu. Dan ini juga sebenarnya memberi ruang ataupun peluang kepada mereka. Contohnya mereka yang tinggal di utara Johor ni, banyak kawasan-kawasan tanah lapang, ada bela lembu, ada bela kambing. Macam mana peluang-peluang ini boleh digunakan ataupun pengusaha-pengusaha kecil-kecilan ini boleh mengembangkan peniagaan mereka untuk double, triple, mungkin 4 kali ganda, 5 kali ganda pendapatan asal mereka sebelum ini pada tahun 2020 sempena Tahun Melawat Johor? Bagi saya, sektor pelancongan ni memang merupakan satu sektor yang sangat membantu dalam ekonomi tempatan. Di mana kita selalu berkata bahawa dalam bandar seperti ini, seperti negeri Johor, kita kekurangan peluang pekerjaan bagi anak-anak muda yang mereka semua pergi kerja ke KL ke Singapura ke. Tetapi saya boleh lihat beberapa tahun ni lah, baru-baru ini saya pun telah berbincang atau berjumpa dengan beberapa
grup anak muda yang mereka memang balik dari big city, bandar besar dan kembali ke kampung mereka untuk menjalankan bisnes. So ini saya perasaan saya adalah ini memang satu sektor yang penting bagi mereka menjalankan bisnes. So apa bisnes yang mereka menjalankan, sama ada mereka akan teruskan bisnes-bisnes apa ibu bapa mereka, tetapi mereka tukar konsep bisnes lama kepada satu konsep yang baru, model perniagaan yang baru, model. So mereka boleh teruskan bisnes tersebut. Dan selain daripada itu, tadi kita bincang berkenaan dengan FIT. So bagi grup FIT sekarang ni, mereka dah nak bukan datang ke negeri melancong, pergi ke apa theme park besar ke, selain pergi ke tempat tersebut lah, mereka turut minat dalam culture, budaya, makanan tempatan. So dengan ini, saya pendapat saya adalah satu peluang yang baik, di mana sebagai contoh makanan yang memang bersejarah atau traditional makanan yang semakin tidak ada anak-anak muda yang nak masak lagi lah. Tetapi sekarang ini adalah satu peluang untuk mereka belajar untuk masakan belajar tersebut, supaya traditional makanan ini boleh diteruskan. Dan bukan sahaja makanan, tetapi budaya, craft ini turut semua sama. So kita perlulah menggalakkan kepada anak-anak muda supaya nampak opportunity ini. Dan sekarang ni sebab dengan internet yang canggih, semakin kuranglah bagi travel agent atau mereka yang monopoli. Sebab itu sangat susah nak monopoli lagi, sebab mereka FIT ni datang one by one dengan small group. So inilah saya nampak yang dapat memantapkan lagi ekonomi tempatan. Peluang itu lebih terbuka kepada semua orang, kepada semua pihak untuk menjadikan mungkin perkara yang kecil itu jadi satu perusahaan yang lebih besar. Jadi doktor, bagaimana doktor melihat perkara ini? Maksud saya usahawan-usahawan kecil-kecilan ini, mikro ini boleh mengembangkan, adakah polisi-polisi ataupun dasar sedia ada ini dengan mengizinkan mereka untuk memasarkan produk mereka. Macam saya contohnya, saya ada produk kecil tu tapi saya nak jadikan pengusaha, contohlah saya pengusaha kacang pol ini. Saya tak nak buka kat Kuala Lumpur. Saya nak orang datang ke Johor, makan di Johor, experience macam mana pembuatannya. Macam mana? Okey, saya setuju dengan YB yang maklumkan tadi ya. Dengan adanya sektor pelancongan, peluang tu lebih terbuka luas dan malah tidak mengenal peringkat usia dan sebagainya. Mungkin saya mengambil peluang ini untuk memaklumkan, bersempena juga dengan Tahun Melawat Johor 2020, UTM sendiri pun telah bergerak satu langkah lagi dengan memperkenalkan unit idu pelancongan kampus untuk menarik generasi baru, untuk menarik pelajar-pelajar di luar sana ataupun untuk menarik pelancong-pelancong di luar untuk datang melawat kampus UTM, bukan untuk belajar tetapi untuk melawat, merasai experience idu pelancongan kampus yang ada di UTM. Itu salah satu antara strategi yang di peringkat mikronya key player boleh jalankan. Berbalik semula kepada yang Encik Hakim maklumkan, sampaikan tadi, kalau kita sebagai pengusaha kecil, bagaimana kita nak menggunakan peluang yang ada untuk pelancong datang ke Johor selain daripada pergi ke tempat lain. Itu di situlah perlunya kreatif tourism, di mana kalau kreatif tourism ni kita tidak lagi berpegang kepada ataupun tidak lagi bergantung kepada elemen asasnya. Contohnya kalau kacang pul tu hanya itu sajalah kacang pul, tetapi kalau dengan cara masakannya, macam beliau mention tadi, dengan cara masakannya, lepas tu kena pula dengan memperkenalkan secara budayanya, inovasinya dan dengan secara kreatifnya memperkenalkan kepada pelancong, dan saya rasa pelancong akan tetap datang ke Johor untuk merasai kacang pul di Johor di mana asasnya adalah di sini. Mereka tidak lagi akan, mungkin boleh dapat di mana-mana di Malaysia, tetapi berbeza apabila mereka datang ke Johor. Saya rasa that's the one of the way di mana the model perniagaan yang baru kita patut perkenalkan, malah dengan pasaran baru yang kita tahu, generasi baru yang suka explore, suka mencari peluang-peluang baru, mencari tempat-tempat baru, dan itulah yang kita perlukan di dalam sektor pelancongan supaya dia lebih unik lagi di Johor ni. Orang kita ni doktor, kalau bab makan ni, kalau kita pasarkan, tarikkan pelancongan makanan ni, sanggup. Kalau kata kacang pol, orang daripada mana, daripada Kuala Lumpur ke, boleh datang Johor, kacang pol, mana kacang pol? Betul. Dia cari, dia jadi satu produk ikonik di Johor ini. Dan tapi dalam masa sama juga, kita melihat kepada perancangan di bawah portfolio YB Lu Chai Tong,
Saya kira sebelum ni dibentangkan oleh WB Chatong 20 destinasi 20 acara. Apa 20? Sebab mungkin ramai tak tahu. Jadi mereka boleh siap-siap ambil pen kertas atau pokok phone tu, catat kalender. Apa acaranya, bila dan bagaimana mereka boleh menambahkan ataupun mengisi poket mereka dengan acara-acara sebegini. Bagi negeri Johor, memang satu negeri yang besar. So the idea from 20 acara dan 20 destinasi ini adalah satu idea supaya kita dapat merangkumi 10 daerah dalam negeri Johor. So 10 daerah dalam negeri Johor ni masing-masing ada at least 2 acara dan juga 2 destinasi yang kita highlightkan untuk pelancong datang. So tidak kira sama ada pelancong hari ini domestik lah datang ke negeri Johor, di mana daerah mereka pergi, turut mereka ada tempat untuk melancong di tempat tersebut. Maksudnya setiap daerah tu ada tarikan ada sendiri. Ada tarikan sendiri. Walaupun kita hari ini berada di sini, di bangunan ni pun, ini merupakan salah satu tarikan. Yang banyak ada mereka datang sini untuk ambil gambar perkahwinan. Ini turut menjadi satu ikonik lah bagi kita di negeri ini. Doktor, sebelum kita mengakhiri ini, bagaimana kita lihat potensi sektor pelancongan di negeri Johor ini? Bolehkah ia dijadikan sebagai sumber pendapatan negeri? Antara yang utama yang very classic punya adalah daripada cukai, cukai tanah dan sebagainya. Tapi bagaimana sektor pelancongan ini kita melihat di Johor ini, dengan pemasarannya, dengan logistiknya, dengan infranya? Okay, kita kalau mengambil model model pelancongan yang agak kreatif, ya, kalau yang agak kreatif malah saya rasa berbanding dengan negeri-negeri yang lain, kerajaan negeri Johor mengambil inisiatif yang sangat aktif sebenarnya dengan mempromosi dan juga membangunkan infrastruktur sektor pelancongan. Kalau dilihat bermula daripada even kajian beberapa kajian ataupun pelan tindakan telah dilaksanakan di negeri Johor ini, mengambil kira beberapa daerah, boleh dikatakan semua daerah sekarang telah mempromosikan negeri Johor. Beberapa daerah utama contohnya seperti Kota Tinggi, Johor Bahru, Mersing, juga telah mempunyai master plan sendiri untuk khas untuk pelancongan, dan mengambil kepada model daripada polisi pelancongan negara dan juga polisi eko pelancongan negara, menerapkannya kepada yang lebih mikro lagi, diterapkan di dalam negeri Johor. Dan saya rasa dengan adanya sinergi antara beberapa agensi, bukan sahaja kepada kerajaan sendiri tetapi agensi tempatan, malah dengan NGO dan juga penduduk tempatan sendiri, saya rasa memang agak boleh kita dapat lihatlah sektor pelancongan akan bergerak lebih pantas lagi, dan malah model dengan polisi-polisi yang bukan hanya sekadar polisi tetapi adalah satu polisi yang boleh diterapkan, dijadikan sebagai tindakan kepada setiap key player yang ada untuk di setiap lapisan. Dan kalau tak silap saya, kerajaan negeri telah pun mula untuk sampaikan ke pelbagai peringkat, sehinggakan di universiti sendiri pun kami diminta untuk keluar memberi pendedahan kepada orang-orang kampung tentang keperluan, kepentingannya, peluang-peluang pelancongan ini. Baik, saya kira banyak sebenarnya yang boleh dilakukan tahun 2020, tahun depan, tahun yang cukup menarik, satu yang sangat mengujakan untuk kita semua tempuhi dengan pelbagai inisiatif yang digariskan. Dan saya ucapkan tahniah dan terima kasih juga all the best kepada YB Lu Chai Tong. Ini kira KPI YB Lu Chai Tong. Lepas ni kita mungkin akan menyaksikan YB Lu Chai Tong akan mempromosikan sendiri tempat-tempat 20 destinasi, 20 lokasi ini. Terima kasih juga kepada Dr. Nohaliza Abdul Halim, Pensyarah Kanan Fakulti Alam Bina dan Ukur Universiti Teknologi Emaral, serta Yang Berhormat YB Lu Chai Tong, Esko Pelancongan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sudi bersama kami dalam Awani Pagi. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.